Minasan, domo, mugi desu. Oke, kembali lagi di channel @mugitsukuyomi. Kali ini Mugi bakal react musik videonya dari Magic Hour-nya JKT48. Yes! Akhirnya rilis tanggal 9 Mei hari ini 2024 single original ketiganya JKT48. Namun, di kesempatan hari ini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama dengan menarik ceritanya. Oh, iya. Oke, okay. Anjay. Ini udah nyala. Ini disponsori enggak, Kak? Disponsori oleh Takara. Takara Jor Kampuang. Ya. Oke. Kita mau react Magic Hour. Yes, kali ini aku bakal react MV-nya Magic Hour. Asik. Sama Brand Gak Beraniin. Ayo. Aku sih sudah nonton. Dia udah nonton, guys. Parah, curang, nge-cheat duluan dia. Lagi. Sebol. Lagi disuruh nonton bareng malah makan. Kan lapar ya. Oke, guys. Tanpa berlama-lama lagi, this is Magic Hour by JKT48. Ikuzo. Ikuzo. Oke, guys. Oke, intro dulu. Itu apa itu? Let's go, Zisha. Cantik banget, Marsha. String sama apa bassnya ya udah main ya, Kak? Yoi. Oh, oke. TikTok. Wuh, wah, ada rapnya, coy. Dia gesrek banget, parah. Fanny sama Mute bukan sih? Ini mendadak. Jadi dia ada footage-footage dari short movie-nya juga. Iya, oh iya, betul. Short movie. Oke. Okay. Gokil. Kaget gue. Itu kemana, woy? Reaction. Iya, dia punya kunci dasar. Gitu. Iya, ditabrak sama dia. Kok kayak easy listening ya? Kayak pernah denger ya? Mudah diulik berarti. Approve. Bentar lagi bakal dibikin cover sama dia. Lu gak denger kan? Aku denger lagi. Oh. Sial. Ah, ini dia adegan sapu terbang Freya sama Jesse. Jadi benar, guys, yang aku bilang kemarin. Apa tuh? Ini part of instrumental yang di short movie kemarin, part of Magic Hour-nya gitu. Yo yo. Oke. Let's go, Zisha. Ini jatuhnya senternya Z sama Marsha nggak sih? Senternya. Tapi nggak juga sih. Nanti senternya ada di ujung video. Oh iya. Enak banget. Let's go, Freya. Kesenangan deh. Nah, itu dia. Hah? Ntar lagi. Itu dia senter kita. Monster coklat. Betul. The magic is you. Oke. Mereka berdua, guys, ternyata, guys. Maaf ya, guys, gesrek. Zizi Masha. Abis, Cok. Abis. Menurut lo gimana? Ini kayak berasa tuh di center kita, Ah, ini centernya. Tapi Karangga belum nonton ini kan. Belum nonton short movie-nya kan? Di short movie kan menghantar kita kepada MV. Iya. Ya udah, gue langsung dapat MV-nya ya. Itu senternya Monster Marsha. Monster Marsha. Iya, itu yang jadi monster. Oh, itu Marsha. Oh, ceritanya. Ada background story-nya ternyata, yes. Ya. Oh. Wow. Dia srek, okay, guys. Itu tadi berapa menit lagunya? 323.
3 menit 23 detik. Gak nyampe 4 menit ya? Betul, makanya berasa short version kalau buat gue. Iya ya. Untuk sebuah lagu jatuhnya gak terlalu untuk panjang. Sebuah lagu biasa yang kita nikmati lagu JKT dengan formula dan format biasanya. Ini hitungannya agak pendek. Agak pendek ya, 3 menit doang. Tapi guys, ya gak apa-apa, bebas aja sih. Gak ada patokan standar durasi harusnya lagu itu berapa. Untuk secara radio wise ya ini sehat, 3 menit ya, sampai 4 menit. Gimana yuk, gimana Mug? Menurut aku, dia gesrek mulu dari tadi, udah gue gak perlu nanya juga. Maaf ya guys, ini kan judulnya reaction kan. Iya. Jadi ya udah gitu, kayak yang aku lihat pertama kali ya itulah reaksi saya gitu kan, melihat judulnya music video gitu kan. Beda mungkin kalau aku denger lagunya dulu. Jadi sebelumnya di short movie, di reaction short movie kemarin, aku bilang pengennya sih aku denger dulu lagunya gitu, baru lihat MV-nya biar enggak bias gitu loh. Nah, sekarang lagunya udah ada nih. Sekarang lagunya udah ada beserta MV-nya gitu kan. Betul. Kalau melihat dari visual, ya udah kelihatan lah tadi reaksi aku gimana gitu kan. Senang banget kayaknya. Senang sekali karena hashtag Zisha yang saya cantumkan di short movie Magic Hour kemarin itu tidak sia-sia. Oh. Jadi ternyata double center di situ tadi. Asyik. Yang aku lihat Azizi dan Marsha. Dan secara visual lagi ternyata dikasih footage dari short movie yang kemarin juga gitu. Iya dong. Ya. Karena saling melengkapi itu, short movie dengan MV-nya itu saling melengkapi ya. Terus dari music wise, tadi lu kayaknya kaget pas masuk refren itu, kenapa itu? Karena awalnya agak dark gitu. Iya, ya. Berasa horornya. Awalnya berasa agak dark. Mistis, sihir-sihirnya. Terus, wah masuk ke ref kok. Kenapa gue masih pakai ginian? Kan udah. Ya. Kenapa masih pakai ini? Kan saya udah nggak ada musik. Ah ya. Terus masuk refnya tuh tiba-tiba. Masuk ke ref. Suddenly. Iya. Somehow. Iya. Tiba-tiba kayak apa ya? Cheerful. Seperti lagu JKT pada umumnya. Ya. Emang yang nggak umum seperti apa? Kalau gue bilang mungkin ini kali maksudnya adalah transisi dari vibes yang minor tiba-tiba mayor. Tiba-tiba mengagetkan. Minor jadi mayor. Iya. Itu. Menarik sih di situnya sih. Konsepnya ya. Gue ya. Konsep musik kayak gitu, konsep visual kayak gini. Gimana? Ngeblend nggak? Mix and match banget gue rasa nih. Kalau ya. Kalau untuk ukuran 3 menit tadi sih ya seperti yang kalian lihat lah tadi reaksi aku seperti apa, menurut kalian aku enjoy atau enggak? Kalau menurut aku sih saya enjoy sih. Terlihat masuk-masuk aja ngeblend gitu antara visual dan audio. Masuk-masuk aja seneng ya, yang penting mah itu ya. Iya, yang penting saya senang. First impression ketika nonton langsung dan kemudian kita gesrek karena senang gitu. Iya. Tapi oke, ya apalagi? Perasaan-perasaan yang lo rasain itu kurang lebih mungkin apa yang seperti yang gue rasain setiap nonton film Marvel Cinematic Universe. Oh gitu. Selalu senang, selalu gesrek, selalu bahagia, selalu amazed. Tapi kemudian setelah pulang dan ngelihat review-review orang-orang, ngelihat komentar orang-orang, lo kok pada nggak suka, pada bilang ini kurang gitu-gitu. Nah tadi gue juga sambil menyelam di sosmed terus pada bilang ini perbandingannya sama Flying High ya itulah mirip-mirip lah gitulah. Entah kenapa ya udah tiga single originalnya JKT ini, Rhapsody, Flying High, Magic Hour. Kayaknya nih kalau judulnya cuma satu kata bagus, tapi kalau judulnya dua kata kurang aja gitu. Itu teori dari mana ya? Gak tahu, gue bikin sendiri barusan. Tapi ya itulah, makanya buat gue kesan pertama itu paling penting. Iya. Karena setelahnya, setelah lu baca komentar orang di sosmed, bisa jadi bias. Kemudian ini lu, pikiran lu akan bercabang lagi. Iya. Mengiyakan kata-kata netizen, oh iya juga ya ternyata. Makanya. Makanya, apa tadi itu? Pas anda udah nonton duluan premier, saya nggak ikutan premier guys tadi guys. Karena makan dulu. Makanya. Ya mencoba nggak terkena spoiler dulu lah gitu biar gue tidak men-spoilerkan apa-apa ke dia biar video ini
yang menjadi saksi. Wes. Menjadi saksi first reaction. Ya. Yeah. Dari aku tentang si Magic Hour ini gitu kan. Kalau entah mau nguliknya kayak gimana, terus ternyata oh begini, oh begitu, ya beda cerita ya guys. Okay. Mungkin nanti akan ada impresi lainnya gitu. Impresi. Gue sih suka dengan Magic Hour. Gue malah berharap dengan merchandise yang akan mereka jual ini loh. Uh-huh. Itu sangat membuka kemana-mana loh kemungkinannya. Oh, lo iya. Bisa jualan magic wand. Iya, iya. Bisa ada merchandise berupa sapu. Bisa. Sapu otentik dari yang dinaikin sama member, enggak ya? Terus apa? Enggak tahu yang lain. Sapunya Freya sama Jessie, guys. Yang jelas the magic is you, guys. Iya. Yeah. The magic is you katanya. The magic is you. Kalau Cherrybell bilang love is you, kalau JKT bilang the magic is you. Iya deh. Oke okay guys, tadi kalau enggak bilang sempat bilang itu ya. Apaan sih cover? Sempat mention cover ya? Aku enggak dengar kan tadi Anda bilang apa kita gitu. Kita lihat kan aja berapa lama sampai tiba-tiba di channel Mugi Tsukuyomi ada cover Magic Hour. Emang kalian penasaran saya bawain covernya? Betul. Oh iya. Komen di bawah. Oke. Okay. Bye. Bye. Thank you. Oke okay guys, jadi itu tadi reaction Mugi tentang Magic Hour JKT48. Kalau menurut kalian gimana? Ada pendapat apa dari kalian mengenai single ketiga ya, original dari JKT48 ini? Tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mugi. Dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten-kontenku berikutnya tentang JKT and another J-pop content. Ja, mata nih!